Baik, selamat pagi Bapak Ibu hadirin dan hadiri. Setelah ini kita akan bersama-sama untuk lari persiapan latihan. Bapak Ibu pendamping dari pejabat yang dilantik maupun yang terdekat di belakang belakang dari pejabat yang dilantik dan Bapak Ibu kepala BPD yang sudah ada juga bukan dengan tempat di pada tempat yang sudah disiapkan. Thank you.
penasaran. Thank you.
Kehidupan A bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 1 peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dan pasal 22 ayat 1, 2 dan ayat 3 huruf A peraturan Bupati Malang nomor 30 tahun 2019 tentang pelaksanaan penyeluruhan suara pemilihan kepala desa, maka perlu dilakukan pemberhentian dan penangkatan kepala desa Purubaya periode 2019-2025 dengan keputusan bupati. Huruf B dan C terbaca. Kemudian satu undang-undang pemilihan 9 tahun 1998 tentang penentuan daerah-daerah tingkat kedua dan wilayah daerah-daerah tingkat satu tadi khususnya dengan kepala dan khususnya
Mengulangi kata-kata yang saya sampaikan, bahwa saya bahwa saya akan
kepada saya selaku kepala desa akan memberi kepada saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat, akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menjalankan kehidupan demokrasi, dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Obed Setiano Sumani Malay. Kasim Anwar. Sri Adin Sal. Saksi 1, Rinka Jayanti SOS MSI. Saksi 2, Marzuki Galake SD. Galeko. Rohaniawan Isa Yusli Kiko. Rohaniawan Protestan Pendeta Konrad Perlaana S.Pr. Rohaniawan Katolik Romo Marcel Selusi. Pengukuhan oleh Rohaniawan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengetahui sumpah yang diucapkan yang hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui isi hati apa yang diucapkan dalam sumpah tersebut. Itulah kewajiban
dan tanggung jawab yang dihambanya, maka Allah berfirman, "Wa rabbus samai wal ardi innahu lahaqqu mithla ma annakum tantiqun." Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kami ucapkan, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penantikan oleh Bupati Yang. Keputusan Bupati Arom nomor 371
Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penyematan tanda jabatan dan penyerahan petikan surat keputusan oleh Bupati Alor kepada perwakilan pejabat yang dilantik dimohon mengambil tempat. Begini saya, bisa, pulang lagi saya bisa. Bila saya tidak akan kasih, lalu ini depan saya. Thank you.
Bupati Alor disilakan kembali ke tempat. Perwakilan pejabat yang telah dilantik, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Alor dan Bapak Wakil Bupati Alor. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor. Yang saya hormati Bapak-Bapak Forkopimda Kabupaten Alor, Bapak Sekda dan pimpinan perangkat daerah Kabupaten Alor, Bapak dan Ibu pimpinan umat, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya hormati Bapak dan Ibu camat se-Kabupaten Alor. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu kepala desa, singkatnya hadirin dan undangan yang diberkati Tuhan. Saya ajak mari kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya atas pertolongannya hari ini kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam peran dan posisi strategis itu, negara telah memberikan mandat melalui undang-undang desa. Ada 16 kewenangan, ada 5 hak, dan ada 16 kewajiban. Dan ada sejumlah larangan yang hukumnya wajib untuk Bapak dan Ibu Kepala Desa laksanakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desanya masing-masing dan untuk kepentingan Kabupaten Alor yang kita cintai bersama. Bagi saya, mandat ini tidaklah sulit untuk dilaksanakan karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mendapat kepercayaan dan kesempatan dari Tuhan melalui rakyat masing-masing untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan masyarakat. Ibu Ketua DPRD bersama DPR, Bapak Wakil Ketua DPR yang sudah banyak hadir, Bapak Wakil Bupati, Pemuras Pimpinan Daerah dan Pak Polres Pandim, Kepala Ketua Pengadilan Agama yang Sekda bersama seluruh perangkat OPD, Bapak-bapak camat, ibu-ibu camat, rohaniawan pendamping, Romo Marcel, Bapak Kon, Bapak Imam, teman-teman kepala desa, 133 orang yang berkesempatan hari ini saya lantik tadi bersama keluarga, adik orang dan juga seluruh masyarakat yang berdatangan dari 17 kecamatan, teman-teman pendamping, wartawan, teman-teman polisi, teman-teman tentara yang memberikan kontribusi untuk pengamanan pada situasi hari ini. Dari teman-teman yang ada dulu dari 133, teman-teman terlihat apa? Siapa bilang? Hebat apa teman-teman? Orang hebat itu artinya kalau sudah dipilih tidak diprotes. Kalau orang hebat itu kalau masyarakat sudah pilih, artinya masyarakat junjung tinggi dia punya kerja. Hebat itu kekuatan itu. Tapi ini sudah dipilih dan sudah pakai tanda jabatan ya. Pakai topi bagus, pakai pakaian putih-putih ini pun ribut berdatangan. Saya ambil dua opsi. Saya lagi, kalau ada persoalan yang menyangkut dengan hukum, Kapolres dan juga kejaksaan dan pengadilan selesaikan. Bawa ke sana saja. Tetapi kalau tidak bawa ke aparat penegak hukum resmi, bawa ke tun. Ingat
ini. Tidak boleh begini. Saya bersyukur berterima kasih. Ada dua desa yang sudah bawa itu. Kemarin surat keberitahuan sudah datang pada bupati dengan semua data-data lengkap. Saya kira itu yang hebat. Orang-orang yang mengerti tentang demokrasi ini orang. Nah itu artinya bahwa apa? Hak dan tanggung jawab masyarakat yang diemban oleh saudara-saudara nanti itu sudah jelas sekarang. Saudara berada pada posisi mana? Maka dapat tadi sebelum saya latih saya sudah beritik apa? Menghormati jabatan yang saudara pimpulai, menghormati anugerah keberkatan yang Tuhan beri hari ini. Bukan saudara punya yang tidak jelas di kampung yang terpilih lalu datang sini bikin sembahan begitu, tidak akan mungkin. Dengan bupati lain boleh mengatakan dengan saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya orang disiplin. Saya orang taat terhadap aspirasi masyarakat. Saya kerja baik ada dukungan atau tidak. Apalagi saya habis dilantik saya pulang di satu kampung. Manusia yang tadinya suka tidak suka saya marah di kampung. Kira-kira bagaimana saya? Begitu saja sekarang cuma jaga-jaga. Rekam apa yang saya bicarain. Teman-teman wartawan catat baik-baik apa yang saya bicarain. Maka saya apa namanya secara keseluruhan dalam teks dalam tiga hari ini. Supaya biar masyarakat tahu, saya punya apa komitmen apa untuk daerah ini. Harus mesti begitu, teman-teman. Kira-kira saya aman tidak? Ya, menurut catatan pemerintah daerah, Pilkades kali ini yang paling aman itu ada di Alor, apa namanya, Barat Daya. Paling aman itu. Yang kedua di Teluk Lumpiara, paling aman. Yang lain masih kacau, termasuk kemarin Alor Selatan masih ribut kemarin. Capek, nanti tadi saya datang, dia bilang bagaimana apa keputusan. Saya hari ini nanti, jadi kalau dia ada rata-rata jumlah, bawa ke polisi, bawa ke jaksa proses. Kita sudah oke, barang utamanya saya rata-rata saya nanti, jadi selesai. Harus tahu kalau saya posisi di mana. Karena saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk ke depan. Itu satu, kedua. Bukan saya yang pilih dari 133 orang ini, oh bukan. Saya di mana saja saya pilih dong. Saya tinggal di mana saya pilih. Saya di tempat tinggal saya itu tidak ada kepala desa yang maju ini kan. Kalau tempat tinggal saya itu kalau ada kepala desa yang maju saya belum siapa itu barangkali tidak. Saya dan semua keluarga tidak pernah tangan ini kotor untuk membesarkan orang. Itu saya harus kasih ingat. Maka teman-teman tidak harus membanggakan jabatan ini. Ingat saya kasih ingat. Tidak harus membanggakan jabatan ini. Tidak harus euforia kalau saya paling hebat itu apa? 5 tahun kita akan 6 tahun kita akan berkuliah. Itu yang kalau ada. Maka saudara punya kepemimpinan untuk tidak berkat. Ingat saya baik, ingat baik-baik saya bicara. Tidak akan keluar berkat. Thank you.
Terima kasih. Selamat siang. Thank you.